Halo bro, balik lagi sama gue Taji dari Naviri Musik Kelapa Gading. Dan di video kali ini gue bersama Bang Billy, Yoi, The Teacher. Kita akan coba membuat sebuah konten perbandingan. Oi. Oke, blind test. Kita akan coba membandingkan kedua gitar yang ada di tangan kita nih ya. Ini Yoi. Adalah tipe yang sama. Ini adalah Solo King MS-11, Bill. Yoi, Solo King MS-11 finishingnya in Sonic Blue. In Sonic Blue. Jadi ini benar-benar tipenya sama, cuman ada satu perbedaan. Ada dua perbedaan. Yang okay. pertama adalah ya, ini kita lihat ini menggunakan roasted maple neck full. Baik di neck belakangnya maupun di fingerboardnya. Namun yang dipakai Billy itu... Ya, jadi kalau ini bedanya adalah rosewood di depan. Okay. Tapi maple di belakang. Maple di belakang. Dan ini benar-benar tipe yang sama, bedanya hanya di situ. Dan satu lagi, perbedaannya di bridge pickup. Jadi kita sudah mengganti di salah satu gitar ini dengan Seymour Duncan pickup. Yoi. Oke, jadi tapi kita nggak tahu nih gitarnya yang mana nih yang menggunakan Seymour Duncan. Nanti akan Billy mainkan, kita blind test. Kalian coba tebak mana yang pick up bawaan dan mana yang pick up Seymour Duncan. Tapi bukan hanya tebak, Bill, tapi juga bisa berkomentar, juga bisa pilih lebih suka yang mana, atau bisa mungkin sotoy-sotoyan aja sih, gue lebih suka ini gitu. Menurut lo gimana, Bill? Iya, malah kita justru sangat mengapresiasi banget kalau misalnya kalian kayak berpendapat gitu ya. Sip. Kalau misalnya kalian ada pendapat spesifik, kalian tinggal langsung tulis aja di bagian kolom komen. Oke, langsung aja. Bill akan mainkan riff yang sama untuk distortion dan juga clean. Yes. Langsung aja, Bill. Mulai dari yang itu dulu. Itu dia, itu adalah distortion, rhythm dan juga lead dari Solo King MS-11 yang menggunakan salah satunya itu menggunakan Seymour Duncan. Dan gue mau nanya, menurut lo nih Bill, lo ngerasa ada perbedaan gak gitu aja? Kalau gue secara opini gue ya sendiri gitu, gue berasanya itu perbedaannya ada di bagian kayak responsnya. Oke, perbedaan respons. Tapi kalau gue sendiri sih mendengar ada perbedaan sound, tapi nggak tahu yang mana yang Seymour, mana yang pick up bawaan dari solo key gitar. Kalau kalian milih yang mana? Kita lanjut aja ke clean sound. Rasa ada perbedaan karakter suara, tapi ini bukan masalah bagusan yang mana, tapi lebih ke karakternya ini seperti itu dan ini seperti ini. Itu kalau menurut gua. Jadi meskipun pickupnya diganti dengan pickup apapun itu tidak menjadikan itu lebih bagus atau lebih jelek, tapi hanya perbedaan karakter. Kalau menurut lu gimana, Bill? Sama. Gua benar-benar idem banget sama lo. Idem tuh apa idem? Sama. Pendapat gue sama, bro. Jadi gue juga berasa kayak perbedaan ada gitu. Betul. Tapi bukan berarti maksudnya satu jelek, satu enggak gitu kan. Semuanya bagus, tinggal kayak taste kalian, preferensi kalian itu kayak gimana. Betul. Gitu. Itu dia.
Jadi buat teman-teman yang punya pendapat dan ingin berpendapat, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan kasih tahu jawabannya. Yeah. Yang mana yang menggunakan semodotkan dan juga pendapat kita tentang gitar-gitar ini lebih detail lagi. Ada yang mau disampaikan, Bill? Nggak ada sih. Udah cukup lengkap ya kita. Udah cukup lengkap. Tapi kalau misalnya nanti mungkin kalian ada sesuatu yang mungkin mau ditanyain, kalian tinggal langsung tulis aja di bagian kolom komentar. Oke, dan yang mau beli gitar bisa ke naviriguitar.com. Website resmi Naviri Music Kelapa Gading.